Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Nopa. Tiba-tiba masak ala Kak Nopa. Oke, pagi ini Kak Nopa mau masak untuk lauk anak-anak ya. Permintaan dari Balian ya. Balian minta masakin ayam goreng. Jadi pagi ini Kak Nopa masak ayam goreng mentega. Oke, ayo ikutin terus. Pertama-tama di sini ayamnya udah Kak Nopa rendam pakai jeruk nipis tadi ya. Udah dicuci bersih juga. Oke, ini Kak Nopa mau celur dulu ayamnya ya. Pakai bumbu bawang putih, merica, garam. Jadi kita ungkep sebentar ayamnya. Negeriku yang subur indah sekali, Indonesia, Indonesia. Oke, ayamnya kita masukkan ya. Oh. Yuma. Ya, biar matang ayamnya merata. Oke, sambil menunggu ayamnya matang, yuk Kak Nopa siapin bumbunya dulu ya. Kak Nopa pakai bawang bombay, bawang putih, sedikit jahe, dan jeruk nipis. Nanti Kak Nopa tambahkan kecap manis, kecap asin, dan kecap Inggris ya. Dan yang terutama menteganya. Sini Kak Nopa pakai mentega ya. Oke. Jadi begini nih kalau pagi-pagi di dapurnya Kak Nopa, aktivitasnya padat ya. Karena di sini adik-adik Kak Nopa rame, kita keluarga besar, jadi masaknya banyak ya. Ini kasar ya. Untuk bawang putihnya kita geprek dulu. Kemudian kita cincang. Indonesia harus bahagia. Oh yo. Jahenya kita iris tipis ya, seperti ini. Oke. Bisa kita tambahkan nanti bubuk lada ya. Sebentar lagi ayamnya matang. Kita ya, ayamnya kita angkat, kita tiriskan dulu ayamnya ya. Au. Yes, yes. Kita tiriskan dulu ayamnya ya. Kita panaskan minyak untuk menggoreng ayamnya. Oke, kita goreng ayamnya ya. Ayamnya udah mateng ya. Kita angkat ayamnya. Ayamnya
udah matang ya, kita mulai untuk menumis bumbunya. Kita cairkan menteganya. Kita masukkan bawang bombaynya ya. Iya, tapi masak ayam goreng untuk anak mama. Kita masukkan bawang putihnya ya. Setelah itu kita masukkan jahenya. Kita tumis sampai bumbunya harum ya. Kemudian bisa kita tambahkan kecap Inggris. Jauh ya kecap Inggris. Ya, merantau kecapnya. 2 sendok aja. Kemudian kecap manis. Kemudian kecap asin ya. Setelah itu kita aduk. Kita tambahkan lada bubuk. Ini kita aduk-aduk. Kita tambahkan kaldu ayam saat mengungkep tadi ya. Sedikit saja. Bentar lagi matang. Setelah itu kita masukkan ayamnya ya. Kemudian tambahkan garam, sedikit gula putih, dan kaldu bubuk. Oke, kita ngapain cip dulu ya. Kemudian kita tambahkan sedikit perasan jeruk nipis ya. Oke, ayamnya udah mateng. Ceker payah ya. Oke, yang terakhir Kak Nova tambahkan wijen sebagai toppingnya. Sedikit saja. Tada! Ini dia hasilnya, permintaan anak lanang. Ayam goreng mentega. Indonesia, rumah kita. Indonesia, harapan kita. Oke. Setelah ini Kak Nova masak permintaan juga nih, puding coklat ya untuk anak-anak. Kak Nova akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin kanan, salam satu rasa. Bye.